bagaimana keadaan gizi di Rio ya. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Boy, berjumpa kembali dengan saya, Kuku Cilongo. Oke, untuk di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan pejantan kandang saya ya. Dimana pejantan ini Mangon mempunyai rekor itu 3 kali rekor, 2 kali win, 1 kali draw. Gimana pejantannya, yuk? Nah, ini untuk pejantan kandang saya ya. Jadi diterapkan kamera. Dan ini Mangon dan ayam ini itu saya beli dari teman saya sendiri ya. Dan ini Norwin dan satu kali itu. Untuk kaki-kakinya itu seperti ini ya, rada-rada udah kering ya sebenarnya, tapi ini habis dicuci jadi rada basah. Terus ini jalurnya atasnya habis dipotong ya. Posisi itu nyulam. Ganteng nggak bro? Anakan ini tuh belum gede ya, baru paling umur 3 bulan karena belum lama-lama ini tuh saya baru bertanak kembali karena dulu yang mau itu ini habis ya. Oke, next kita lihat betinanya ya. Nah, ini untuk betina kandang saya ya, yang pertama. Ini jadi Mangon. Untuk dari segi kepalanya itu ada jengger kecil ya, sedikit. Dan kaki-kakinya itu hijau, rada kali teman-teman ya. Ukurannya sedang. Untuk gaya mainnya ini betinanya itu dari depan ya, pukul depan-depan yang bercemprat. Nah, untuk betina kedua. Betina kedua ya. Nah, ini portrait, anakan dari portrait, dari teman sendiri ya. Untuk ukurannya tuh sedang untuk kaki. Nah, ini untuk kaki-kakinya ya. Dari belakang. Dan ini baru 2 kali tetesan ya, dan kebetulan juga di sini ada anakannya. Ntar kita sipil anakannya ya di sini. Nah, kebetulan juga untuk anakan yang pertama itu udah ada 7 ekor. Yuk sini. Maaf nih ya kalau kandangnya rada kotor, emang belum dibersihin ya, Boy. Nah, ini untuk anakannya bisa didekatkan ya. Nah. 7 ekor. Ini rada rada giras karena emang jarang disentuh. Ini untuk itikanya ya, bisa dilihat dari segi makannya itu sangat lahap ya, sampai temboloknya itu benar-benar terisi penuh ini. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya untuk review kandang saya ini ya, kandang kecil-kecilan di samping rumah ya, belum besar seperti pram-pram lain. Dan untuk yang kemarin nanyain Wirio, bagaimana keadaan gizi Wirio ya, yang mempunyai rekor 11 kali ini itu berada di teman saya. Besok-besok insya Allah saya review. Nah, ada apa dengan Wirio? Apakah sudah ada anakannya atau belum? See you next time video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi.